adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita ibadah ya. Oke, kembali lagi bersama aku, Kak Yoga. Dan Kak Tasya. Oke, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Oke, silakan Kak Tasya. Yuk, adik-adik, semuanya akan mau undang setiap kita. Walaupun kita ketemu secara virtual, tapi kita percaya Roh Kudus tetap bekerja di setiap kehidupan kita. Amin. Amen. Amin. Yuk, sekarang kita mau siapin hati dan pikiran kita. Kita mau luangin waktu kita, hati dan pikiran kita, untuk kita bisa fokus menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu naungi setiap kami Bapa. Dengan kuasamu Tuhan, dengan kuasa. Lebih sungguh lagi kita katakan lagu ini dari awal. Kau Allahku,
saya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita, kami bersemangat, sungguh-sungguh ingin memuji, meninggikan Amen. Nama Tuhan dan bersuka cita dalam hadirat-Mu. Amen. Urapi kami, berkati kami anak-anak-Mu secara pribadi di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah siap adik-adik memuji Tuhan? Siap dong. Amin. Amin. Dari terbit matahari. Yeay. Yuk tepuk tangan semuanya. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Lanjut lagu kedua, oke? Okay? Semangat! Oke! Okay. Oh, sukacitaku. Sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesus. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, sukacitaku, banyak sama-sama padu padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya, padanya kita udah bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan sampai udah keringetan. Udah keringetin belum? Kalau kakak udah keringetan nih. Aduh, kayak yoga udah basah. Udah basah. Oh, udah basah ya, udah basah semua. Sekarang kita juga harus bisa semangat dan lebih semangat lagi untuk menyembah Tuhan karena kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau duduk manis.
kita mau siapkan segala sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kaki kami, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi jalan kami Tuhan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami. Biarkan apa yang boleh kami lihat dalam video virtual ini Bapa, apa yang kami dengar boleh kami tanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sama-sama menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hai, ketemu lagi dengan Kak Helen dan Kak Deni. Gimana kabar adik-adik? Pasti dahsyat dan luar biasa kan? Sehat-sehat selalu ya. Amin. Doain supaya gak ada yang kena COVID. Amin. Nah, hari ini Kak Deni ceritanya, waduh, brewoknya ada nih, ada kumisnya. Kenapa? Karena kita lagi gak boleh keluar kemana-mana nih. Iya, lagi PPKM. Jadi, gak boleh cukur dulu ya. Udahlah, kita cerita padanya aja ya. Oke. Eh, hari ini mau cerita apa ya? Cerita tentang sang penggoda. Siapa kalian? Siapa? Setan. Oh, setan takut. Ah! Hai adik-adik, kakak yang mau cerita hari ini. Ya, tentang sang penggoda. Kadang ini kabur tuh takut digodain. Ya, hari ini Kak Helen mengambil cerita dari mana? Matius 4 ayat 11. Nah, siapa sih penggoda itu? Yang tukang goda ini tuh pasti adalah setan. Ya, ya. Jadi ceritanya bagaimana tuh? Nah, adik-adik boleh buka nih ya. Boleh buka Alkitabnya di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, ceritanya kayak gini adik-adik. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh pergi ke padang gurun. Wah. Dan di sana Tuhan Yesus berpuasa selama berapa lama? 40 hari, 40 malam. Wuh, laparnya kayak apa itu? Adik-adik nggak makan sehari aja lapar kan? Wah, ini 40 hari, 40 malam loh. Bayangin perutnya, kalau Kak Helen tuh sudah pasti kruyuk, kruyuk. Ya, udah nggak kruyuk, kruyuk. Nggak gitu lagi, udah 40 hari, 40 malam tuh sudah lapar banget.
Nah, di situ datanglah si iblis. Dia datang untuk menggodain Tuhan Yesus. Wah, dia tahu nih, si iblis tuh tahu kalau si Tuhan Yesus tuh lapar. Nah, makanya dia bilang apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, tapi Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, iblisnya kalah dia. Ya, tapi dia pantang menyerah nih. Kemudian si iblis membawa ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Wah. Terus bilang apa nih si setannya? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Tapi Yesus jawab apa? Ada pula tertulis ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, kelepok-kelepok dia. Tapi dia pantang menyerah lagi. Si iblis nih, godain lagi nih sama Tuhan Yesus nih. Bilang apa yang ketiga nih, yang ketiga nih ya. Nih, iblis membawa ke atas gunung yang tinggi. Wah, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Suruh menyembah iblis adik-adik. Ya ampun. Terus Tuhan berkata apa? Enyahlah iblis. Ya, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Wih, keren banget ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita panggil Kak Denny. Keren banget tadi ceritanya. Hah? Aku keren? Aku keren? Takut. Tapi ini cuma boneka ya adik-adik, jangan takut ya. Karena kita apa? Punya Allah yang luar biasa. Hebat dong. Kakak, kira-kira Kak Denny mau punya pertanyaan nih. Apa tuh? Kenapa sih Tuhan Yesus kok dicobain? Emang iblisnya nggak tahu itu waktu itu Tuhan Yesus itu luar biasa, maha hebat, maha apa? Kenapa Tuhan Yesus dicobain? Nah, kenapa tuh Kak? Hah? Kenapa tuh? Nggak tahu. Kalau gitu Kailan geser dulu. Karena gantian Kak Denny yang mau menjelaskan. Nah, loh, jangan gangguin dulu. Nah, jadi gini adik-adik, ada pertanyaan yang luar biasa nih. Tuhan Yesus kan Allah, Tuhan Yesus kan Tuhan, dan iblis harusnya tahu kalau itu adalah Tuhan Allah. Tapi kenapa Tuhan Yesus dicobain malahan? Nggak tahu diri banget tuh iblis. Emang dia nggak takut itu dibuang ke ini? Nah, jawabannya adalah waktu itu adalah Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia juga. Jadi 100% Tuhan Allah, 100% manusia. Buktinya apa Kak? Sebelum dia dicobain, Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, waktu di coba apa dibaptis Tuhan Yesus apa di apa masukkan ke dalam air, begitu nongol keluar namanya Roh Kudus. Nah, dilambangkan oleh burung merpati. Habis itu terdengar suara, inilah anakku. Wah. Jadi itu baru diiklarin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias, juru selamat. Habis itu apa? Dia dikirim oleh Roh Kudus malah yang ngirim ke padang gurun.
Supaya apa? Supaya diuji. Nah, tadi dicobain itu apa? Ujian. Nah, kayak gini gambarannya. Kak Deni kasih gambaran ke adik-adik. Adik-adik, ini sekarang bulan Juli, ya. Kemarin bulan Juni, apa bulan Mei, pasti adik-adik melakukan namanya ujian sekolah. Nah, siapa di sini yang naik kelas? Nah, semua kan? Tapi balik lagi, sebelum adik-adik naik kelas, ya, pasti ada namanya ujian akhir semester, atau apa? Ujian kenaikan kelas. Ujian kenaikan kelas. Nah, kalau adik-adik nggak bisa ngerjain soalnya, nggak bisa tahu jawabannya, ya nggak naik. Tapi karena adik-adik sudah belajar, sudah sungguh-sungguh, ya, dan dapat nilai, terus akhirnya adik-adik naik sama. Waktu itu Tuhan Yesus juga diuji nih, ya kan? Kealahannya itu diuji. Dan bahkan dia berpuasa di padang gurun. Padang gurun nggak ada restoran, nggak ada apa. Memang nggak ada apa-apa. Dan dia 40 hari berpuasa. Setelah itu datanglah namanya ujian. Nah, jadi tahu-tahu adik-adik naik kelas atau enggak, ya lewat ujian itu sama. Tuhan Yesus juga diuji. Tapi diujinya bukan sama manusia. Dia diuji oleh setan. Nah, dan hasilnya apa tadi yang Kak Helen tadi udah cerita? Disuruh rubah roti, batu jadi roti. Lulus. Ya kan? Tuhan Yesus udah apa dibawa ke gedung tinggi, suruh jatuhin diri, nggak kegoda, lulus. Ya, dibawa ke apa? Lihat dunia yang begitu mewah. Nah, suruh nyembah iblis, nggak kegoda, lulus. Akhirnya apa? Tuhan Yesus memang lulus sebagai Allah. Karena memang dia Allah. Jadi 100% manusia, 100% Allah. Sebenarnya yang diuji itu adalah ketika Tuhan Yesus menjelma sebagai manusia itu. Walaupun di dalam dirinya adalah Allah. Dan setan tahu. Setan tahu bahwa Tuhan Yesus tuh dipikir, oh ini jadi manusianya nih. Aku mau coba sisi manusianya. Dan ternyata Tuhan Yesus lolos. Nah, tadi ini mau bahas satu-satu. Apa sih ujian Tuhan Yesus yang perlu kita pelajarin, perlu kita contoh, dan perlu kita teladanin? Ya, pertama, ketika Tuhan Yesus suruh ngerubah apa? Batu jadi makanan. Oh, bicara makanan itu selalu bicara apa? Aduh, tadi Kak Ilham bilang perut. Kalau udah lapar, kerucukan, oh, bawaannya apa? Emosi. Oh, Kak Dini juga sama. Kadang kalau lagi lapar, lagi apa, aduh udah gak tahan lagi, wah bawanya marah-marah. Adik-adik juga sama. Dan seringkali, ini seringkali ya, di masa sulit kayak begini, PPKM, oh, gak boleh kemana-mana. Akhirnya apa? Mungkin adik-adik makanannya itu-itu aja. Makannya tempe mungkin, aduh tempe lagi. Tahu lagi. Nasi kecap lagi, aduh bosen. Bosen, aku gak mau makan ini. Akhirnya apa? Emosi, menggerutu. Wah, ngomel-ngomelin lagi. Pokoknya kalau masak ini lagi, aku gak mau makan. Weh. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Kita itu hidup bukan dari makanan, dari roti aja. Tapi harus dari firman Tuhan juga. Nah, bagi adik-adik yang mungkin aduh, sering menggerutu, sering ini. Nah, inget loh, kita hidup tuh nggak cuma ngisi makanan di sini aja. Nah, makanan jiwa juga. Ya, dari apa? Adik-adik ikut EHK, ya kan? Ikut dengerin guru-gurunya cerita. Baca firman Tuhan. Itu, apa namanya, satu hal yang harus dilakukan adik-adik. Kenapa? Yaitu, kalau adik-adik belajar dari Alkitab, dengar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, adik-adik masukkan ke dalam hatinya, dijalankan, itu gak ada lagi ngerutu-ngerutu lagi. Dikasih sayur bayam, ya puji Tuhan masih bisa makan. Banyak orang-orang sekarang yang lagi susah, gak bisa makan. Kita makan apa adanya, bisa. Kenapa? Kita makan bukan, kita hidup bukan dari makanan itu aja, kita juga harus hidup dari makanan rohani. Nah, ujian kedua. Ini bicara soal kekuatan nih. Kenapa? Bayangin, Tuhan Yesus dibawa di gedung yang tinggi, dia disuruh loncat, ya kan?
kalau misalnya Tuhan Yesus Superman, aduh gampang banget mungkin. Dia tinggal loncat, dok, gua gak mati. Wah, terus atau pahlawan-pahlawan apa disuruh loncat, gak akan mati. Tapi Tuhan Yesus ketika, apa namanya, disuruh loncat, dia apa namanya gak mau loncat. Kenapa? Dia gak mau sombong. Ya, Tuhan Yesus gak mau nunjukin bahwa, oh ini kalau dia loncat, dibilang apa iblis? Malaikat bakal datang ngenada, jadi Tuhan Yesus gak akan sampai jatuh gitu. Tapi Tuhan Yesus tahu, dia bisa, Tuhan Yesus bisa, tapi dia gak mau. Ya, dia gak mau nurutin apa yang disuruh iblis, karena manusia itu seringkali jatuhnya ujiannya dari apa? Dari kesombongan. Misalnya nih, ya kan? Misalnya adik-adik ada yang jago namanya Mobile Legend. Weh, siapa yang suka main Mobile Legend? Nah, Kak Denny juga main Mobile Legend juga. Kalau dia tarung jago, baru bilang, "Wah, cupu kamu. Kamu enggak pinter, enggak kayak aku nih. Aku jagoan, menangan terus apa-apa." Wah, itu udah tingkat kesombongannya keluar ya. Nah, belum lagi atau mikalnya, "Wah, aku pinter bahasa Inggris." Wah, begitu ada temennya di kelas lagi disuruh gurunya baca ini. Ya, bacanya terbata-bata. Cupu kamu. Baca gitu aja enggak bisa. Nih, lihat saya nih. Nah, itu namanya kesombongan. Nah, Tuhan Yesus tadinya disuruh sombong aja enggak mau. Masa kita anak-anak Tuhan nyombongin diri, malu dong. Karena apa? Talenta atau kepintaran itu dapatnya dari siapa? Bukan dari kita aja. Dari Tuhan Yesus juga. Selain kita harus belajar ya. Belajar itu utama ya. Belajar itu utama, tapi kalau dapat nilai bagus, pasti teman-teman adik-adik harus bersyukur. Bersyukur apa? Karena Tuhan udah membukakan jalan pikiran kita. Makanya kalau mau ujian atau apa, harus terus berdoa supaya apa? Supaya Tuhan Yesus membukakan pikiran, membuka nama, tapi tetap harus belajar. Karena apa? Kalau adik-adik cuma, aku kalau gitu gak mau belajar kak, aku maunya berdoa aja, waktu ulangan berdoa aja buat dibukakan cerahkan ini. Ya sama aja, itu namanya kebodohan. Kenapa? Ya males mau nilainya bagus, gak bisa. Tapi balik lagi, kalau nilainya bagus, itu kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa, oh ini hebatnya saya, ini sombongnya saya. Nah, itu gak boleh. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus gak bisa turun ke bawah. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Nggak mau, saya harus menyembah Tuhan aja. Jangan saya disuruh-suruh." Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus dikasih lihat tuh kemewahan. Wah, ada kerajaan dunia yang megah. Wah. Nah, dari situ Tuhan Yesus diuji lagi, dikirain kalau dikasih kekayaan dunia, Tuhan Yesus bakal menyembah iblis. Ya gak mungkin lah Tuhan Yesus punya lebih kaya, di kerajaan surga jauh lebih kaya. Ngapain di kekayaan di dunia ini? Gitu. Nah, cobaan ketiga, itu adalah apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mau menyembah iblis. "Oh kak, saya gak nyembah iblis kak. Saya kan anak-anak Tuhan." Tapi ingat loh, nyembah iblis itu bukan, "Aduh iblis, aku sembah kamu ya, aku sembah." Bukan itu aja. Kalau kita misalnya disuruh milih nih, saatnya lagi mau doa, Nah, lagi mau doa gini, tiba-tiba ada telepon bunyi. Begitu telepon bunyi, bentar ya Tuhan, aku angkat telepon dulu. Begitu teleponnya, yuk kita main Roblox bareng yuk. Yuk kita main apa bareng yuk. Oh gitu ya? Wah, ini mumpung temanku mau main, ya kan? Mau main, udahlah, aku mau main. Tapi aku lagi mau doa. Aku bilang dulu ya. Sebentar ya. Aku lagi mau doa dulu. Nanti itu, temennya, udah buru-buru. Nanti kalau kamu main, aku kasih hadiah. Hah, yang benar kasih hadiah? Benar. Wah, yaudah, doanya nanti dululah. Ini yang lebih utama nih, karena ada dapat
hadiah, akhirnya main jadi lupa berdoa. Nah itu sama aja menyembah tuh apa, menyembah iblis itu. Karena apa? Berhasil digodain gara-gara hadiah, kita nggak jadi doa. Gara-gara hadiah, kita nggak jadi baca firman Tuhan. Nah, siapa yang begitu? Yang pasti bukan adik-adik dari EHK. Jadi, apa namanya, dari cerita Kak Dini hari ini, dan Kak Helen, ayo kita mau ngajak. Kak Helen sini dong, Kak Helen! Jangan di situ terus, ya. Kak Dini dan Kak Helen mau ngajak apa? Satu. Yeah. Ya. Nggak boleh menggerutu. Apa selalu yang... bersyukur. Selalu bersyukur, ya. Kalau ingat, kalau mama papanya nyediain apa aja, ya dimakan, ya, Kak, ya. Bener. Karena yang utama tuh sebenarnya bukan makanan... Jasmani. Jasmani. Yang penting adalah makanan rohani juga, yeah, ya. Yang kedua, nggak boleh sombong, nggak. Walaupun dia adik-adik jago atau apapun, nggak boleh sombong. Karena apa? Talentanya itu punya siapa? Dari Tuhan loh. Dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, kita nggak bakal punya apa-apa. Nah, yang ketiga, jangan tergoda dengan segala kemewahan dunia ini. Betul. Walaupun itu bentuknya game, bentuknya permainan, bentuknya hadiah, jangan mau kita tuker mainan atau hadiah itu, Tuhan kita ditukar dengan itu. Benar. Jangan mau. Aduh. Karena apa? Sayang banget. Karena kita lebih baik menjadi anak-anak Allah yang nurut sama Tuhan Yesus. Jadi jangan mau menukar iman kita sebagai Kristen ini dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena Tuhan sudah nyiapin apa, Kak? Rumah yang kekal di sana. Lebih mewah, lebih keren, lebih apa? Siapa di sini mau masuk surga? Saya. Nah, semua kita mau masuk surga. Oke, Kak, kita mau berdoa. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kau menyertai kami, Kau mengingatkan kami. Jauhkan kami dari godaan-godaan iblis, ya Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak EHK yang rajin, yang pintar, dan terus dekat dengan Kau. Terus ajarkan kami firman-Mu, ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bisa memberkati orang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, berkati orang tua kami, sehingga mereka sehat dan terus bisa mencari nafkah, dan keluarga kami selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak Allah, anak-anak terang. Segala puji syukur kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Bye-bye. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.